Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayatat dunya wal-akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran haniyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariq masfufatu wa zarabiyyu mabthusa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakir innama anta mudhakir lasta alaihim bimusaitirin illa anta walla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada pagi ini kita berkumpul di tempat terbuka
untuk menjalankan salah satu syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, di mana ketika kehidupan dilanda keinginan, kita diajarkan untuk berdoa melalui sholat, untuk memohon pertolongan kepada Allah agar diturunkan hujan yang disebut dengan sholat istisqa. Sebelum kita menyampaikan minta dan keluhan kita kepada Allah, mari kita renungkan sejenak tentang posisi dan keberadaan air dalam kehidupan manusia. Air adalah hajat dari berbagai seluruh makhluk. Lebih dari itu, segala yang hidup ini diproses dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkaitan dengan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wa tara al-ardha hamidah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabbat wa anbatat min kulli zawjin bahir. Fenomena kehidupan tersebut merupakan ayat-ayat Allah untuk mengingatkan manusia agar kita tidak lupa diri melalui sikap yang disombongkan oleh manusia, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Salah satu sikap kesombongan dan keangkuhan manusia adalah dia tidak mengakui akan kekuasaan Allah di alam kehidupannya, dan dia tidak mau mendengarkan seruan-seruan yang diserukan oleh Allah untuk ditaati oleh manusia. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 67-70, Allah menggelalakkan akal dan mata manusia agar mau berpikir tentang kekuasaan dan kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasya'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan air itu dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan air itu menjadi asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Inilah sebagian pertanyaan dan peringatan Allah yang jawabannya disampaikan melalui berbagai ayat lain, diantaranya adalah alam yarau anna nasuqal ma'a ila al-ardil juzi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air itu ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dapat dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka itu sendiri. Maka apakah mereka juga tetap tidak mau memperhatikan? As-Sajdah ayat 27. Sholat istisqa yang kita kerjakan pada pagi ini sebenarnya tidaklah semata-mata seolah-olah Allah sedang tidak memberikan nikmat sama sekali kepada kehidupan manusia. Sebenarnya nikmat dan rahmat Allah yang ada pada kita masih banyak yang tidak dapat kita hitung. Akan tetapi ibadah ini lebih sebagai bentuk ketaatan atas teguran dan peringatan bagi manusia agar tidak bersifat angkuh, sombong, serakah, dan tidak peduli pada lingkungannya. Jika kita semua sadar dan mengakui bahwa air merupakan sumber dan pokok kehidupan, sudahkah kita berusaha dan melakukan sesuatu agar tidak terjadi kekeringan? Rasanya malu kita untuk mengadu pada Allah atas kesusahan yang kita rasakan bersama saat ini, karena dalam waktu yang sama kita belum melakukan sesuatu yang dapat menutupi kekurangan kita. Jamaah rahimakumullah, lebih dari itu, jangan-jangan kita selama ini melakukan tindakan yang mengundang hadirnya bencana.
Pepohonan ditebang tanpa perhitungan dan tanpa upaya penanaman kembali. Bumi yang dijadikan oleh Allah sedemikian rupa yang mampu menyerap air hujan yang nantinya digunakan sebagai cadangan air ketika musim kemarau, pori-pori bumi itu kini ditutup rapat oleh manusia dengan lapisan semen dan beton yang kokoh dan air tidak diberikan kesempatan untuk singgah di perut bumi. Mari kita sadarkan diri kita masing-masing bahwa keadaan susah yang kita rasakan saat ini sesungguhnya bukanlah merupakan rencana Allah untuk menyengsarakan manusia. Akan tetapi itu semua adalah hasil ulah tingkah manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dhoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi aminu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka mau kembali jalan yang benar. Al-41. Allah adalah Zat yang Maha Suci, maka tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali segala kesucian. Allah adalah Zat yang Maha Rahmah, maka tidak ada tindakan yang darinya kecuali membawa rahmat bagi sekalian makhluk. Allah adalah Zat yang Maha Sempurna, maka tidak ada sesuatu yang dicipta yang memiliki celah dan kekurangan. Dengan demikian, apapun yang terjadi, yang kita rasakan dari berbagai kesusahan dan kesengsaraan saat ini adalah merupakan hasil dari pula tingkah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota itu kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Al-Qasas 59. Dzalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Yang demikian itu pula adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya sedang penduduknya dalam keadaan lengah. An-Najm 131. Oleh karenanya tidak ada yang lebih dianjurkan dalam sholat istisqa kecuali memperbanyak taubat dan meminta ampun kepada Allah sebelum kita meminta nikmat darinya. Mudah-mudahan dengan taubat dan istighfar kita, Allah akan segera menurunkan rahmat dan barokahnya kepada kehidupan kita semua. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlan fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaban yawmin kabir. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepada-Nya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Aku takut kok kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Hud ayat 3. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw. Dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Hud ayat 52. Tetapi jika rahmat dan nikmat Allah
itu dijadikan sebagai kekuatan untuk bermaksiat kepadanya, maka tunggulah Allah akan menurunkan azab atas kita semua. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Al-An'am ayat 6. Hadirin rahmatullah, di samping kita mengharapkan rahmat dan keberkahan dari Allah, ibadah sholat istisqa pada pagi hari ini kita jadikan sebagai media untuk introspeksi diri atau muhasabah diri atau pertaubatan secara massal, baik secara individu maupun kolektif. Semoga sikap kita dalam kehidupan yang akan datang lebih baik, lebih bijak, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap alam lingkungan kita. Untuk mengakhiri khotbah ini, mari sejenak kita ikhlaskan diri kita untuk memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mencurahkan rahmat dan keberkahannya. Demikian khotbah dan yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah mendengarkan pinta dan keluh kita. Dan di akhir khotbah ini, mari kita berdoa dan akan kita bacakan doa seraya jamaah amininya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ahimah Sultan, ya Fatimah Miksan, ya Daiman Na'am, ya Kasir Al-Jud, ya Waskakata, ya Hafi Yalud, ya Jamila Sum'i, ya Haliman Layakzal. Allahumma lakasan bisikra, wa lakasan fatla, wa anta rabbuna akma, wa nakmu adiduka lukma, wa anta lantazal lidaluka ahla. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antal qadir, la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil 'alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta quwwatan wa balawan lirahim. Allahumma innaka amartana bi du'aika wa fa'altana ijabatan wa qadda'naka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana. Allahumma amin alaina bikafiratin ma qaratna wa ijabataka fi sufiyana wa sa'ata rizkina. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta walaktabi wa na'am wa ala ahdika wa ahdika mastatortu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. A'udhu laka bini'matika alaiya wa a'udhu laka bidabbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ij'alha sufiya rahmah wa la taj'alha sufiya adab wa la fahdin wa la bala wa la hadin wa la rahdin. Allahumma ala tirat wal akam wa ta'aliti syajari wa kutubil awliyah. Allahumma hamalaina wa la alaina. Allahumma sikina wa isamurisa hari'an mari'a mari'a sat'an ahad khotakam khotakam jallala. Allahumma sikina wa isa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibad wa bil bilad minal juhdi wal ju'i wal tawdi ma la mashku illa ilaika. Allahumma ambit lana zara'a wa atir lana zara'a wa aktil alaina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ardh wa kshif anna minal bala ma la yakshifu ghayru. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kuntal ghaffara fa arsil as-samaa'a 'alaina midrara. Allahumma ij'alhu saqiban
rabbil alamin. Demikian khotbah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah mendengarkan doa kita dan semoga Allah akan segera menurunkan rahmat-Nya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.